Ini adalah mobil remote control Rock Leader dengan roda penggerak sejumlah 4 buah. Jadi ketika mobil bergerak, rodanya akan bergerak secara bersamaan, yang depan dan yang belakang, menggunakan frekuensi 2,4 GHz, sehingga jarak antara remote dengan mobil remote controlnya bisa berjarak hingga 50 meter. Baterainya ada 2 macam. Di bagian remote-nya menggunakan 3 buah baterai AA. Untuk mobilnya menggunakan baterai charger. Di bagian bawahnya sini bisa dilepas. Seperti ini bentuk baterainya. Dan ketika membeli mendapatkan sebuah charger seperti charger HP seperti ini. Jadi dihubungkan, di charger selama 1 jam dan bisa dioperasikan selama 30 menit. Untuk menjalankan mobil ini, langkah pertama adalah hidupkan tombol on off-nya di sini, ubah ke posisi on. Maka di sini lampunya akan menyala. Pada bagian remote ubah ke posisi on. Di bagian tuasnya sini, jika ditarik ke belakang, maka mobilnya akan bergerak ke depan. Contohnya seperti ini. Itu ya, bergerak maju. Jika ingin mundur, pada bagian tuasnya ini didorong ke depan. Nah, itu berputar ke belakang dia. Dan di sini untuk mengarahkan mobilnya, belok kanan atau belok kiri. Belok kanan, belok kiri. Untuk bagian bodi mobil terbuat dari bahan plastik, sedangkan bannya terbuat dari bahan karet. Ini hanya ban luar saja, ban dalamnya tidak ada. Ada 4 buah ban dengan motif yang kasar pada bagian bannya sini, sehingga ketika di jalanan terjal atau berpasir, dia akan tetap bisa bergerak dengan sangat lincah. Mobil ini dilengkapi dengan 4 buah suspensi atau pir. Di bagian depan, ini ada 2 buah. Di bagian belakang, juga ada 2 buah. Jadi ketika jatuh dari ketinggian, tidak akan takut pecah mobilnya, karena akan ngepir. Untuk mesin penggeraknya, diletakkan di bagian depan. Saya akan menguji coba bagaimana pergerakan mobil ini.